Assalamualaikum, selamat siang Pak Jenderal. Izin tanya Pak, saya Bu Mansa, biasa disapa dengan Dolmen. Saya dari jurusan manajemen bisnis. Selain mahasiswa di sini, saya juga seorang entrepreneur, punya PT skalanya masih kecil, bergerak dalam jual beli logam mulia. Nah, kita kan sebagai seorang entrepreneur selalu berinovasi nih Pak. Salah satunya menghadirkan produk terbaru. Ya, selalu berinovasi. Salah satunya kan launching produk, new product. Nah, bagaimana terkait yang saya tanyakan tentang teknologi dan digitalisasi tadi? Kalau kita menghadirkan produk digital, salah satunya di tempat saya ada logam mulia digital. Bagaimana menyikapi seperti ini, Pak? Terima kasih. Logam mulia digital. Iya, logam mulia digital. Barangnya ada apa? Cuma digital? Di handphone. Bisa saya lihat barangnya? Di handphone. Kalau fisik ada. Fisiknya ada? Saya jualnya LM fisik sama digital. Kalau fisik ada, digital di HP aja. Kebetulan kalau yang digital itu plus. Fisiknya ada? Fisiknya ada nggak? Ada. Di mana? Di tempat saya. Disimpan di mana? Kalau itu kan perusahaan Malaysia. Enggak, saya mau lihat fisiknya ada nggak? Dia disimpan di? Di mana tadi? SBI. SBI katanya. Katanya disimpan. Kamu sudah pernah lihat? Belum. Itu namanya? Ya. Lucy, makanya banyak. Apa bedanya kalau scamming? Berarti scamming, scamming ya? Sudahlah. Semua itu untuk mengencourage apa dia, menggali rasa rakus kita. Karena ada yang namanya infinity greedy. Pakai mikir. Ya, infinity greedy. Jadi kita punya karena kehidupan lebih sulit. Supaya kita itu tertarik dengan harapan yang dijual dan ujungnya bunuh diri banyak ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu saya udah beli semua, saya punya teman banyak soalnya ya. Saya punya teman banyak dan saya tahu ya, mereka awalnya tidak punya izin, terus karena duit sudah kumpul udah banyak yang dimakan. Baru bikin izin gitu. Dan tapi sebenarnya hal-hal itu adalah bisnis jual harapan. Sekarang sama dengan ini, saya mau jual rumput gajah. Rumput gajah ini bisa memperpanjang usia, beli semua. Tapi saya harus kemas itu dengan segala macam. Rumput gajah ini bisa mempercantik auramu. Jadi tergantung siapa yang ngomong. Jadi kehidupan kita ini adalah perang opini. Dengan narasi-narasi, semuanya dari kulturan, no. Dari musim baik. Kenapa? Dasar yang memang dibangun untuk apa? Untuk mengentertain orang kulturan. Nah, kita yang sudah makan itu, akhirnya apa? Kita terikut. Makanya banyak yang robot training, terus apa yang namanya Indosuria, segala macam. Mereka bisa meraih keinginan, tapi ujung-ujungnya termanipulasi juga, tidak bisa diapa-apain. Dan sebagainya yang namanya investasi. Karena rumus investasi atau ilmu ekonomi yang diajarkan di bangku kuliah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bisa menyelesaikan utang. Sebagaimana membuat objek itu menjadi berutang dan berutang dan berutang. Dan setelah itu kita ambil lagi yang diambil. Makanya mereka, jadi dasain apa dasol, kenapa berbeda? Karena dasol itu adalah ranah permainan. Konsep intelijen. Mengerti? Ya. Intelijen, intelektual, intelijen. Sama-sama intel, intel. Masuk di gadget kita. Intel. Orang yang pakai intelektual akan hancur dengan intelijen. Karena dia pakai cuma konsep kertas. Begitu digoncang sedikit, ribuan. Kredit turunin harganya, suku bunganya turunin. Itu contohnya yang bikin regulasi. Lima tahun kemudian tarik lagi kayak Majiko dapat pajak. Ya itu. Jadi semua ini itu kan. Begitu goncang harga, kita mau bangun rumah, kita udah hitung fix price nih. Tiba-tiba naik harga, angkat rumahnya. Itu kan mainnya terlibat. Jadi kita bermain di semua aspek asadatra, termasuk hasilnya tadi yang ada.
Jadi ternyata yang dipahami, dikuasai di seluruh instansi yang ada, pemerintah di setiap negara ini disuruh datang. Lalu nanti apa? Nanti menjadi bahan data untuk mereka menganalisa dan mengetahui letak-letak kelemahan ini, geografi, letak geografi, macam-macam, sodorin, dia tahu semuanya. Dan dia akhirnya memudahkan mereka untuk meletakkan karakteristik wilayah dan untuk melemahkan persatuan yang kita lemahkan. Ini harus tahu nih. Kenapa di mana-mana ada apa? Desentralisasi, pemekaran wilayah. Tujuannya apa? Dikecil-kecilin kekuatan itu. Connecting people. Dia bikin kayaknya wajah, dia pecah-pecah. Dia tahu di mana tempat Indonesia punya persatuan kuat. Bagaimana caranya? Mereka tahu ya. Jadi geografi. Dari sudut mana bisa kita serang? Mereka dapat dari geografi data yang dikumpulkan. Karena ilmu intelijen yang ada di negeri ini, itu berasal dari mereka juga. Makanya kenapa intel-intel di seluruh dunia sama ilmunya. Dia kumpulin data, dia mainkan. Kita tarik data, masyarakat kita intelin, kita kasih ke dia lagi. Sehingga dia tahu bagaimana kondisi karakteristik wilayah maupun manusianya. Sumber daya alam, manusia, itu menjadi modal buat mereka. Makanya mereka ajarin SWOT analysis. Pernah belajar SWOT analysis ya? Itu ilmunya mereka. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu mereka semua. Ya, Socrates, Plato, itu semua orang ini ya. Galileo Galilei, teori Darwin, dan sebagainya. Mereka juga, Isaac Newton, semua orang mereka. Sehingga kita hanya tahu pada fisik. Ya, sumber daya alam, struktur, jumlah, dia menghancur, ya, saya kasih belajar, hancurnya karakter dan hilangnya identitas sosial bangsa. Sumber daya alam dirusak, karena dia sudah tahu semua. Lewat macam-macam, lewat hiburan, lewat musik, lewat sekolah, lewat apa. Nanti pasti ada yang gak suka dengan saya siap untuk berdebat. Supaya saya buka karena ini. Sumber daya ideologi, ini agama gak ada. Pernah gak kita belajar, ini agama mulainya kapan sih? Ada sebutan agama? Kita sama-sama gak tahu. Tapi kita tahu. Kalau sudah dapat ini ya, kita gak akan bisa diadu. Kok beda-beda sih? Siapa sih? Belajar. Supaya kita lebih ahli bijaksana dalam menghadapi, menyikapi segala macam permainan agama. Karena iblis ini cara main mereka. Hanya untuk mengadu domba kita. Dimanapun kita berada. Dan paling enak mengadu domba lewat pikiran dan perasaan. Begitu, nah, pikiran dan perasaan didoktrin lewat mata yang terlihat mata. Begitu atribut berbeda, bukan dengan gue. Cuma gue yang ciptaan Allah, iya enggak? Ya? Gue yang paling kenal. Dia gak boleh hidup dia ini. Aduh, kita dibangun tanpa sadar jadi dibikin jadi Tuhan untuk menentukan hidup matinya manusia. Ini mata pasien kita hancur. Dan itu dimainkan oleh mereka. Dipelihara. Dan kita mau dipelihara begitu. Ini sikap dengan rasa radikalisme, terorisme, pendidikan, kesadaran, berbangsa, negara. Udah gak sadar. Udah gak bilang cinta NKRI. Lu hidup di Indonesia aja masa orang yang penting duit kok. Udah gak perlu nih. Mau hancur di Indonesia yang penting. Rentan itu malah agama dijadikan sebagai mainan politik. Semua politik untuk memutuskan agenda globalisme. Totalitarian power, totalitarian control, politikasi control. Semua dikontrol. Politik, kebijakan, mereka sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Sistem pemerintahan ini kan, tapi hasilnya menjadi kepanjangan tangan. Undang-undang segala macam dibentuk untuk berniat. Kita harus terbuka, jujur. Makanya ikut-ikut di mana-mana demo. Tangan, berarti menjadi kepanjangan, menjadi kepanjangan tangan, kepentingan politik global akibat mengikuti sistem manajemen. Ya, global. Dan sistem kehidupan politiknya
termasuk kualitas aparatur negara. Gimana dengan kualitas aparatur negara? Dia manfaat yang termakan pejabat administrasi dan penguasa terhadap apa? Terhadap fungsi luhur. Dia memberikan anggaran yang ternyata belum tentu diperlukan. Kalau manusia perutnya lagi susah perutnya kok, malah dia banyak instrumen. Ya, betul-betul di mana-mana. Yang gak bisa dimana. Yang itu dipandangin, itu yang di NNG. Lu banyak banget tuh. Ya. Pak, ada yang mungkin. Jadi berbanyak masuk ke rumah sakit. Maka dibanyakin. Tolong-tolong yang dikasih banyak. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Ekonomi. Pusat-pusat. Di mana yang mendapatkan kemiskinan rakyat dan kebijakan dari regulasi yang tidak berpihak pada. Utang makin gede, rakyat sudah tangguh. Ini sistem ya, saya bicara sistem ya. Faktanya demikian. Sosial budaya, pendidikan, kesehatan, gini, rusaknya karakter moral, disiplin, kesehatan, rendahnya produktivitas dan hilangnya identitas bangsa, terutama hilangnya generasi muda serta merebaknya LGBT dan transgender. Banyaknya sekali dari laki menjadi perempuan, perempuan. Termasuk model-model. Kenapa? Kenapa? Dulu saya tidak pernah melihat ada perempuan pakai celana. Tiba-tiba berubah. Seiring dengan perkembangannya apa? Tahu nggak tujuannya? Ternyata tujuannya apa? Untuk membuat orang-orang yang punya sifat laki-laki, berpaling dengan sifat laki-laki yang nyaman berada di tengah-tengah orang yang apa? Tak terasa. Sekarang mana-mana ada yang berani pakai celana pendek. Oh, celana pendek. Betul berasa sih. Model kok. Sadar nggak bahwa itu bukan yang benar dari dalam negeri, itu dari luar yang menghancurkan identitas bangsa. Kita disuruh belanja, soalnya mall dan sebagainya. Sadar nggak kenapa ada studio pelatihan? Kenapa dia pakai pelatihan? Apa bedanya dengan agenda 2000-an? Semua dikasih pelatihan itu, kata dia, mobil. Ya terus sosial budaya apa segala macam, hedonisme dan sebagainya. Di apatis tidak peduli pertahanan keamanan rapuhnya pertahanan keamanan akibat menurunnya kualitas kesadaran negara-negara. Bagaimana negara negara handphone aja yang mainin dan mentalitas kepemimpinan yang tidak fitrah. Oke, okay. Itu dari saya. Yang pertama ini ketika kita memang berada di suatu matrix ya seperti ini, kita harus sedikit ingin menjadi orang yang ideal. Ya seperti saya guru ya, saya ingin menjadi dedikasi ya, pendidikan anak-anak lain, tapi ketika kita berurusan dengan sistem harus ada misalnya ya, atas nilai tertentu ya, pokoknya pantai harus akrol ya, nilai 2 jadi minimal 7,5 itu beban mental saya. Nah itu bagaimana ketika kita berada dalam situ, apakah kita tinggal kan, atau kemudian kita coba berubah yang pertama, yang kedua bagaimana kita bisa kolaborasi Pak dalam perjuangan Bapak. Nah, ini kita juga kalau dalam kami aktivis mahasiswa juga sedikit banyak memperjuangkan apa yang sudah Bapak perjuangkan saat ini. Dulu kita di materi-materi seperti ini mengenal yang namanya istilah buah juru fikri perang pemikiran. Nah itu dibahas masalah orang-orang yang dilancarkan secara pemikiran seperti ini, dan itu kita sejalan. Nah ini bagaimana kita bisa bersinergi, mudah-mudahan ini kita bisa maju secara lebih cepat ya. Ini bagaimana setelah ini, next-nya maksudnya ya, dengan saya dan Bapak. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertama tadi, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Jadi, ini keputusan ada di tangan kita. Keputusan seperti apa? Harusnya keputusan yang berdasarkan iman. Kita mau ikut arus atau kita mau kembali ke
jalan kebenaran. Apa sih yang membuat kita sulit untuk tidak kita harus urusan perut kamu tengah? Orang selalu kalah dengan urusan kampung tengah. Padahal kampung tengahnya itu sehari cukup makan singkong satu batang aja. Selebihnya udah kasih minyak. Dengan firman-firmannya. Tapi keinginan pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Dan kita digali terus untuk digali kita punya greedy. Contohnya, kita pengen ke Bali, apa yang kita mau lihat? Kita mau belajar uang kita untuk pikiran dan perasaan. Kita pikir, wah, Bali begini, wah, ini. Makanya di mana-mana tempat pariwisata selalu mereka menjual image. Image-nya Bali begitu. Rumah itu kan Indonesia. Oh, ini begini. Apa tuh udah gua rasanya seperti itu. Ini hanya membangun apa itu? Membangun khayalan-khayalan. Dan sebagainya. Mobil. Kalau kita sudah naik MRT, rasa-rasanya pikir-pikir orang pasti mau ngomong orang hebat. Itu kan pikiran kita aja. Tapi pada saat bawa mobil, wah, ini main dengan imajinasi, betul tidak? Wanita-wanita yang punya berlian, wah ini gua kayaknya pakai berlian, orang lihat pasti dibilang hebat tuh berliannya. Ini ya, ngerasa nyaman, apa itu? Ngerasa kayak, kayaknya semua orang lihat. Halo, tadi begini. Orang kulitnya bagus, dia, halo bos. Ya, ini. Dan sebagainya. Apa? Pengen eksistensi, pengen begitu ya. Itu sih, itu semua ilusi, tipuan-tipuan. Ya. Dan kemudian, wow, itu karena dari dasar waktu, kenapa dibuat dari karbon? Ya, dia berpaksa dengan beribuan derajat dan dipromosikan oleh diri. Oh, lelaki, apa cinta sejati seorang lelaki kepada wanita adalah memberikan. Jadi, ini permainan narasi luar biasa. Minyak dari fosil. Padahal bukan. Minyak ini ada sepanjang Allah berkati. Sama seperti mata air, tidak akan pernah habis. Enak aja dia menghitung-hitung matematika. Kuasa Allah, sial. Hebat, karena memang mereka main matematika. Hidup itu harus pasti. Padahal mereka bikin rumus juga tidak pasti. Contoh yang paling gampang, 2 kali 2, 2. 2 kali 2, 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 2 tambah 2 berapa? 4. Minus 2 kali minus 2 berapa? 4. Itu rumus. Itulah rumus di dalam ini. Buktikan secara fisik. Minus 2 kali minus 2 bisa jadi 4, gimana ceritanya? Itu adalah rumus yang dia bikin, yang apa soal alit. Betul tidak? Dan rumus-rumus ekonomi juga rumus utang. Laporan bohong, yang penting balance antara kegiatan dengan kuitansi. Kita diajar untuk memanipulasi keadaan. Kegiatan 7 hari, kita gunakan 3 hari, yang 4 hari kita bisa. Kamu sendiri. Sebenarnya pada ilmunya udah ada. Gitu. Jadi keputusan hidup ada pada tangan kita. Ya, kalau kita mau ikutin sekarang ini, sekarang ketika kita sadar ada yang tidak benar, kita rubah. Rupakan minimal rupa dari lingkungan kita, Pak. Ya, kita mulai rupa dari diri kita. Karena dari diri kita akan mancar, akan menjadi virus buat sekeliling kita. Satu orang bisa berubah seluruhnya. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menggema di akhirat. Allah yang akan. Gak usah pusing dengan apa kata orang. Tapi takut apa yang dia omong. Apa perintah Tuhan itu? Yang herannya, selama saya hidup, saya melihat begitu banyak di antara kita, termasuk saya. Tidak takut dengan berita orang. Dilanggar terus. Tapi berita manusia, ayo lo, kalau gak belum ikutin gue ini. Saya takut. Kenapa saya takut? Karena takut kehilangan. Aku tak mau jadi dia. Padahal maaf, kita gak salah. Jadi manusia bisa jalan kalau takut-takut ini. Ya? Jadi gak takut terhadap azab yang akan kita terima. Buset dah. Makasih. Yang terakhir tadi apa ya?
Kolaborasinya. Kolaborasi nanti kita bicara di belakang layar ya. Kolaborasi itu harus konspirasi. Nasihat karena kan terkait dari begitu pengalamannya begitu kompleks dari salah sektor dan juga begitu apa ya kita atur karena secara sosial budaya pun juga sangat terasa sekali. Mungkin dalam hal ini saya sudah mengatakan nasihatnya sebagai ayah karena kan sebelumnya anak-anak kecil gitu ya terus webinar apa sebaiknya saya lakukan. Karena tadi sektor pendidikan sudah mereka sistem itu sudah begitu. Kemudian sosial budaya teman-temannya pun ya HP-HP ya. Jadi tidak seperti kita dulu mainnya fisik. Lihat ya. Baik. Ini yang pertama nasihat bagi dari Pak Jikal bagi saya mungkin bagi teman-teman yang lain apa yang harus saya lakukan untuk mendidik anak-anak. Kemudian yang kedua karena hal-hal penulis atau informasi yang disampaikan pada pelajaran ini tidak umum ya. Mungkin sekiranya rujukan apa yang saya bisa dapat untuk ibu bisa menambah karena kan saya nggak mungkin mengulang pelajaran terus ini kelemahan ya terus pak karena tadi kalaupun kita yang ada dalam kita selama ini adalah Google karena kalau Google sendiri kan milik mereka jadi ya mohon arahannya itu ini aja kita berdua yang sama kita salam baik yang pertama tadi jadi begini pak tadi jawaban saya sudah sama seperti hidup ini adalah pilihan apa mau bawa anak apa tujuan akhirnya pak itu dulu. Mau dimuliakan Allah atau mau dimuliakan oleh mau apa mengejar kemuliaan ini? Baca dulu. Tentukan goalnya, tentukan tujuan itu. Sehingga kita bisa, aku mau naik pesawat lain air, aku naik Gojek. Kita kan menentui. Sebelum kita memiliki kendaraan ini. Kita tentuin dulu. Saya mau berapa hari? Saya mau sampai dengan selamat. Saya selamat tuh sampai ke kampus sampai tujuan akhir. Tujuan balik kita kan apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Kita datang tidak bawa apa-apa. Kita akan kembali dari bawa. Ikhlas menerima. Ikhlas juga lepas. Nanti kalau kita sudah terikat dengan dunia ini. Maka ikhlas berlepasnya sangat kurang. Karena apa yang terjadikan ketika dia kita masih hidup di sini akan terikat juga. Kalau bapak pasti paham namanya. Saya justru belajar dari bapak-bapak sekalian mengenai makna ini. Tapi konsep ini sudah jauh dari konsep ini. Karena bapak mendidik untuk apa? Untuk menjadi mengindahkan orang lain, mana tadi bilang entrepreneur itu untuk mengindahkan orang lain. Bukan gue terus mengindahkan orang lain. Yang ada kan gini pak, dengan adanya grade, dengan adanya strata, tanpa kita sombong, ngomong sombong, kita sudah merasakan lu apa, sampai anak bawah sana kita udah sombong, nggak sadar loh. Terus anaknya yang cantik, yang putih, yang akhirnya orang berlomba-lomba suntik-suntik, orang berlomba-lomba menjauhi matahari. Ini kan semua framing dari iklan-iklan dimanfaatkan untuk merubah ini. Terus saya hitam terus apa? Terus saya ciptaan Allah juga. Berarti bapak menganggap saya tidak cantik atau tidak ganteng, ya? Bapak tidak mempermuliakan yang ciptaan saya. Ya, itu. Makanya tentukan dulu, saya mau jadi anak saya jadi apa? Kalau bapak mau jadi anaknya berkenan sama Allah, mempermuliakan dia, maka konsepnya harus berubah. Gak bisa dengan konsep ini, karena konsep yang ini adalah konsep materialisme. Bahkan kelihatan spiritual, tapi materialisme.
yang disebut dengan spiritual materialism. Spiritual tapi kadang-kadang toleransi dengan hal-hal kayak gini. Gak bisa. Pilih jalan di sini atau di sini. Gak bisa mau. Gak bisa jalan di antara di sini. Nah, kira-kira begitu. Yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua adalah itu referensi. Referensi. Nah, ini kelemahan orang akademis. Saya uji bapak. Kalau zamannya dulu, ini beliau lebih dulu, akan terjadi. Oh iya. Apa? Terus, ayo kita membangun bahtera di atas bukit. Bapak bilang, jadi gimana saya menjelaskan aja referensinya apa? Tunggu, bapak jadi data. Jadi data. Kenapa sih tidak bisa? Nah, ini yang membuat kita menjadi terlambat selalu mengantisipasi. Ini bahayanya, Pak. Dan itu adalah pola pikir dan pikir yang mereka bangun. Sehingga bapak, bagaimana Pak? Jangan kesana nanti ini. Enggak, ujinya mana? Kita selalu mana bukti, mana data, mana? Jadi kita pinter, begitu pinter mereka membuat hadangan itu berhasil. Kita juga udah disatnya lagi. Ini terus terjadi ya. Bapak sudah bisa melihat kehancuran anak-anak apa, anak-anak apa ikutin terus gitu. Tapi karena apa? Habis enak sih. Habis gak ada jalan lain. Kita seperti tidak punya keunikan, tidak punya kreativitas. Karena Tuhan punya gambar ada di bapak. Bapak bisa mencipta. Lewat apa? Lewat imajinasi. Orang mau bikin kursi ini, ada meja-meja kayak gini. Dia akan berimajinasi dulu. Sehingga tercipta. Gak ujung-ujung. Dia gambar dulu di sini. Makanya daya cipta itu adalah daya kreasi yang Tuhan berikan. Sehingga dia bisa bilangin, kun maya kun jadi. Makanya seperti itu, Pak. Gak mungkin, kun maya kun kodok jadi apa? Maksudnya kodok yang keluar nanti. Sudah ada gambar kodok di sini. Gitu. Makanya mereka suka pakai ada cebong, ada kandung. Ini kan membangun imajinasi, betul? Ada kandung. Siapa yang bikin? Siapa mereka? Sadar nggak bapak ibu? Kalian semua. Untuk apa dong pak? Oh kayak ini cocoknya jadi cebong. Gue kayaknya mereka kampret. Jadi ada gurun. Nah, gue kayaknya bagian kala guru. Jadi kan pembelahan rasa itu membuat terjadinya gelombang. Karena begitu rasa dibelah, maka dia akan membuat kelompok. Gak usah dibentuk kelompoknya. Mengelompok sendiri. Seperti air sama minyak. Caranya itu kan. Akhirnya begitu cebong sama kampret bersatu. Tinggal lah. Aduh, itu kreatif. Ini permainan keras. Siapa yang memainkan di media sosial? Ya mereka yang mengendalikan media sosial. Apakah terjadi begitu? Enggak ada jalan. Bersiapkan kalau ngomong ini buzzer ini, temanya ini diser-ser. Jadi buzzer juga pakai tema. Makanya banyak hotel tematik, ya. Banyak hotel tematik. Banyak juga orang yang ngayal, ah pengen ketemu suster-suster. Nah ini apa orang suruh pakai baju suster. Pramugari ya, tematik kan gitu, Pak. Nah, hari ini temanya apa? Apa juga tematik? Ini tematik. Ini tematik. Jadi semua bicara tema. Tematik untuk menggambarkan imajinasi kita. Saya rasa itu Pak. Ya, mohon maaf kalau tidak jelas. Nanti kita ngobrol di tengah layar. Di sini lagi penting. Ini dari saya pribadi. Buat penutup boleh. Tanya penutup dari singkat saja. Kan ada shutdown di tempatnya. Mereka masih shutdown. Di jam ini. Ada yang bilang bahwa beberapa yang kerja bilang tahun depan 2025 internet di shutdown. Maka akan kolaps sama sistem. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah rasional ini kita tarik semua
harta kita yang berbentuk digital tadi, yang jangan jadi digital lagi, kita berbentuk gitu ya. Kayak tadi kan, kalau tidak ada bentuknya percuma, scamming gitu kan, penipuan pasti akan hancur. Tapi aparat kita rasmani, apa yang kita lakukan untuk hal ini? Terus kemudian ada jenderal bilang ini hujan asam. Apa yang dilakukan saat hujan asam itu? Ciri-cirinya sedikit dan juga apa yang harus dilakukan saat ada hujan asam tadi? Ya saya maju, saya terbiar ya. Dulu. Dia buang asap di udara, kelihatan seperti asap. Tapi ini bukan asap dari bahan bakar pesawat. Tapi ini suatu kimiawi, makanya dibilang chemical trail, jalur udara. Dan nanti lihat, sering-sering lihat di langit. Itu terjadi hampir setiap hari. Dan nanti dia turunkan dengan dibilang hujan buatan. Sebar garam untuk menurunkan ini supaya apa? Karena dia tidak akan langsung turun ke bumi, karena dia bisa main-main, tapi air yang turunkan sehingga nanti kalau kolam itu berbusa matikan. Kalau kena badan meriam-riam terus gatal leher, batuk-batuk. In conjunction with the saturation, which widens the atmosphere, makes the atmosphere more conductive. We have the high frequency. Masuk lagi, lari lagi di tempat program. These are ionosphere heaters. Many have heard of the HARP facilities. Lari lagi rumah sakit. One or two or three. We believe there's at least. Luar biasa ini. Inilah namanya sistematis, terstruktur, sistematis dan masif. Dan dia lebih suka main di kota perkotaan. Ada dia menginginkan orang dari desa ke kota. Orang kota tetap bertahan di kota. Mereka siapkan apartemen. Dan nanti apartemen itu yang sudah dilantai atas tidak bisa kabur. Oh iya, lift-lift tadi. Jadi itu jebakan-jebakan. Jadi kenikmatan-kenikmatan kemewahan di dunia itu hati-hati jebakannya. Mohon juga demikian. One Stop Entertainment. Ya, saya aja. Kita melihat gini, Jenderal, setelah itu kita masuk ke rumah atau gimana, Jenderal? Kalau melihat kayak gini. Jadi gini. Kan banyak nih, Jenderal, banyak. Sudah hindari, hindari. Terutama kalau kayak gini berapa apa hujan nanti. Karena dia turunnya lewat hujan, karena partikel. Ini partikel. Kalau lihat dari jauh, itu garis. Ini kira kaca membesar. The weather disseminating agencies are trying desperately. Their task, and they're all owned to the very top, it appears, by the Rothschilds and or other parts of the global elite complex. Rothschilds, in particular, ownership of Weather Channel, Weather Central, Weather Underground. And it was imperative that they own these agencies, otherwise there would be great discrepancy in trying to explain away these. Ini cinta istri suami istri begitu katanya positif pindah kamar. Gila. Kenapa? Karena nggak punya pengertian yang benar. Mau ditipu-tipu oleh mereka-mereka itu. Jadi kita harus kembalikan kepada yang kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita pernah salah, kita pernah di jalur yang salah, maka jangan biarkan diri kita selama-lamanya berada dalam jalur yang sama. Cepat keluar. Waktunya terlambat. Sebelum kita dipanggil pulang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekarang. Ini lebih jelas. Akan Bapak Ibu lihat di jalan. Sering terjadi di jalan. Yang dulu tidak ada berpotensi berbahaya adalah nuklir atau nuklir. Bahan-bahan dunia yang sengaja bersebar di atmosfer dengan menggunakan pesawat. Kita paham dulu perbedaan. Konvel dengan chemtrail. Yang sebelah kiri itu adalah konvel. Kondensasi akibat mesin pesawat. Asapnya cuma sedikit dan dalam beberapa menit akan hilang bekasnya di udara. Yang sebelah kanan itu adalah chemtrail. Volumenya masif dan selama berjam-jam tetap mengotori udara kita. Kalau para pembantah masih tak bisa membedakan, berarti ada yang salah dengan mata dan tingkat kecerdasan mereka. Jangan
these long white lines that are left in the sky after a jet flies through the air. Is there any truth to the theory that there's chemicals that are released by the government? Absolutely not. They are very much conservative theories. Jadi, mana yang benar? Chemtrail adalah norma tidak berbahaya, seperti kata para pembakar, atau semprotan bahan-bahan kimia berbahaya, seperti yang dikemukakan para pekerja kebenar. Kita langsung saja ke kesimpulannya. Pertama, penggunaan senjata kimia lewat udara bukanlah barang baru. Orang sudah melakukannya sejak Perang Dunia Pertama. Kemudian, terus digunakan pada Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, dan lain-lain. Chemical weapons can be both powerful and terrifying. Toxic substances that attack the skin, blood, nerves, or respiratories. This causes painful injury and maybe even death. It is estimated that during World War I, chemicals like mustard gas injured 1 million soldiers and killed 100,000, often in horrible, painful ways. However, countries were still making the weapons, setting the stage for incidents like the U.S.'s use of Agent Orange in Vietnam in the 60s. Kedua, berdasarkan data-data rahasia yang sudah boleh dipublikasikan kepada kadaluarsa atau istilahnya diklasifikasi berdasarkan undang-undang kedaulatan diplomasi, militer Amerika terbukti meracuni rakyatnya sendiri dengan senjata kimia. Tarik napas dulu yang dalam. Tarik napas dulu, santai, relax, hembuskan. Senyum. Memang kalau lapar itu kelihatan wajahnya ya. Jadi tenang, itu hawa nafsu. Tenang. Jenderal tadi saya tanya, ternyata makan itu cuma sekali sehari. Jam 5 sore doang. Jadi hari ini nggak bisa makan bareng kita, Jenderal. Saya tidak, saya temenin aja. Temenin, oke. Jadi sahabat-sahabat tenang, ya. Terus mau sholat masih ada waktu, ya. Kita ilmu ini penting banget supaya kejahatan ini sahabat-sahabat bisa kita hindari. Bisa kita dapetin solusi-solusi dari kejahatan global ini. Kita masih ada waktu zuhur, tenang. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dia jadi jalan. Nah, tadi untuk menghadapi chemtrail, saya punya tips berjemur setiap jam 10. Pagi. Kayak protokol COVID ya? Bicara berjemur, nanya. Jam 10. Belum makan, Jenderal. Belum makan, Jenderal. Bukan, jadi makan dulu. Belum makan. Malam, kalau malam bukan berjemur. Begadang. Jadi jam 10 pagi, gak usah lama-lama, 10 menit. Apakah harus selalu langsung di bawah matahari? Gak perlu. Di depan teras pun gak masalah. Yang penting terlihat cahaya matahari. Karena dia punya sinar ultraviolet. Itu spread, menyebar. Lakukan selama 10 menit sambil tersenyum. Benar. Dan bagusnya jam 10 ya. Jam 10. Kenapa jam 10? Karena itu adalah waktu terbaik ya untuk menerima sinar ultraviolet B. Cukup 10 menit. Kaki begini lurus, tangan ditaruh di dada begini. Harus dengan senyum. Nanti bisa dibuktikan bahwa adik-adik akan kuat dengan cuaca, akan kuat dengan handphone. Ya. Saya kasih contoh deh, ya, supaya nanti mau melakukannya. Gini, senyum. Lidah nempel ke lain-lain. Tutup, tapi jangan kayak terpaksa hanya nempel dikit aja. Tarik nafas pakai hidung. Buang jangan pakai mulut. Buang pakai hidung. Karena ketika kita tarik nafas pakai hidung, itu sama dengan kita tarik kekuatan dari surga. Makanya kalau orang stres, inhale, exhale. Itu sebenarnya. Makanya kekuatannya luar biasa. Kenapa? Kita pakai nafasnya Allah. Itu rahasianya kenapa keluar nafas, kata-kata keluar penuh power. Bisa membuat orang senang, bisa melukai orang. Itu rahasianya. Dan speaker ini adalah teknologi yang meniru mulut kita. Gitu. Ini juga. Ya. Handphone juga. Cellular phone. Itu manusia dengan manusia yang connect tanpa kabel. Jadi dulu ada namanya telepati. Bahkan dulu, orang-orang dulu bisa teleportase.
bisa tiba-tiba ada di suatu tempat. Kenapa sekarang hilang? Sehingga kita ditawarkan pesawat. Kita sakti. Banyak orang-orang yang merasa, oh Bapak luar biasa. Bukan, kita adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang biasa, tetapi sudah tidak biasa dilakukan orang. Makanya orang bilang, oh itu orang luar biasa. Contoh, seorang pejabat misalnya, memungut sampah, divideoin, nah itu lagi, itu pencitraan. Diambil, orang lihat sana, ih luar biasa. Bukan, memang itu hal-hal yang harus kita lakukan, itu hal-hal biasa. Cuma karena sudah tidak orang sudah tidak biasa dilakukan orang lagi, lalu orang bilang itu luar biasa. Itu memang seharusnya seperti demikian. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat, saya menjadi saksi bahwa jenderal. Oh, saya mau panggil lagi. Ya. Sebelum itu, saya minta lagi-lagi. Yang ada di sini siapa? Satu orang. Satu orang. Kamu bukan ya? Saya laki-laki. Enggak, maksudnya dari sini bukan? Dari sini, ya, mahasiswa baru 2023 yang mau pakai jas general, member jas. Ya, ada dulunya deh. Kuartal mana yang pakai jas apa enggak? Yang pakai jas. Yang badannya kuat. Yang badannya kuat mana? Saya mau tunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan supaya saya tinggalkan bekal. Ya, sekarang ini badannya kelihatannya nge-gym. Secara fisik kelihatannya kuat. Belum tentu isinya kuat. Tangannya begini. Akhirnya, saya mau cek imun dia kuat nggak? Kuat. Nah, ya. Sekarang mau saya mau cek imunnya ya. Ah, lemah. Saya ini kuat ya. Begitu cek imun, ah lemah. Imunnya juga lemah. Saya juga cek. Bang, ya kuat bang. Senyum. Jangan senyum. Duh, bang, satu. Nah, oke. Okay. Lemah. Cuma ditunjuk lemah. Jadi bukan fisik luar, dalamnya yang menentukan kekuatan. Oke. Sekarang. Ah, ini kamu jangan. Dulu ya, cek ya. Saya mau uji bahwa handphone ini menguatkan atau melemahkan. Ini kuat. Ini kuat. Ibadahnya nggak usah ini tangannya aja. Udah nge-gym nih. Nah, elah. Lepas. Ya. Lumayan. Lemas. Oke, nanti saya kuat ya. Ya, kita tes nih yang tadi. Biar dia tahu kalau dia sendiri bisa saya dibilang teman. Iya, kuat sekali. Handphone-nya. Ini begini. Ya. Gitu. Oh, peringatan. Satu, dua. Lah, gimana? Lagi? Mungkin tadi belum siap. Kembali lagi enggak pakai handphone? Ah, kuat. Pakai handphone? Lu aja gindu. Ya, satu, dua, tiga. Jadi, bayangkan betapa dia segera mengakhir. Cuman enggak kelihatan dia punya radiasi. Berarti kan? Dia punya frekuensi yang nyerang. Kita hitung berapa handphone di ruangan ini. Berapa kekuatan dia menghancurkan, tidak kelihatan lagi. Ini ibaratnya santet. Orang nyantet, sama prinsipnya. Sekarang saya ajarin, supaya kuat ya. Gini, Pak. Selama satu menit ya.
ya tadi, ya. Nah, tutup, tarik napas. Itu tolong 1 menit. Tangan di dalam ya. Hitungin 1 menit ya. Tolong dihitungin ya. Kalau udah 1 menit. Nah, pada saat jemur seperti ini, lakukan seperti ini. Udah itu aja dulu. 1 menit. Tolong dilihatin. Oke. Bentar, satu menit. Imun kuat, itu kuat. Udah. Ya. Jadi nggak boleh tegang, ini nggak boleh tegang. Bukan, enggak. Justru orang yang tegang, orang yang badannya dikunci, itu nggak kuat, gampang di... Gampang diiringin, Pak. Yang bagus tuh yang... Makanya dulu ada film Drunker Master kan. Mabok. Ya, jadi elastis gitu. Kalau orang keren ini makanya merengut ngunci badan itu merusak badan. Aku makanya belonin. Waduh, ngapain tubuhmu kok dikasih Tuhan di hanya sombong. Ya. Jadi 10 menit seperti itu harusnya jangan pakai tenaga. Satu atau tiga ya, kuat ya imunnya. Satu ya, bisa dua, tiga, mulai melemah. Satu kuat ya, satu tarik. Satu kuat, dua, mulai turun kan. Nah, jadi makin sering makin kuat, tiga, belum tiga lemah, belum harus sampai kuat sampai lima. Bisa diukur. Mana yang boleh? Ya, saya boleh. Satu, dua, tiga. Kuat ya? Ini bukan sulap, bukan sihir. Badannya sendiri yang terima kekuatan itu. Apalagi kalau sudah matahari, bisa sampai 20 handphone. Cukup. Ini satu lagi terakhir ya. Kuat gak? Oke, tepuk tangan buat berdua. Kita berani kuat, cuma kita gak dikasih pemahaman oleh mereka. Ya. Kita, termasuk kita pakai sampo, pakai apa sabun. Akhirnya apa? Habis pakai sabun, ininya kayak fisikan kan? Apa yang terjadi? Beli handbody kan? Bolak lagi gitu aja. Jadi kebiasaan. Kan nanti gak enak kalau gak pakai sabun. Duit keluar terus. Pakai sampo, yang ada apa? Gampang apa? Ubanan. Habis itu apa? Cair. Duit mending. Dan terusnya, ini apa? Ini yang bilang apa? Lingkaran. 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 Bundaran HI. Lingkaran setan. Ya, silakan. Ya, lakukan itu berjemur seperti itu tadi ya, contoh. Cukup itu. Nanti akan tahan sampai 20 handphone. Jadi pakai handphone nggak apa-apa. Gunakan untuk kebaikan, menyebar kebaikan, dan kita kuat. Ya, itu tuh ini. 10 menit aja. Nanti buktikan bahwa adik-adik nanti kuat. Termasuk sama cuaca. Dan jangan kena hujan karena tetesan air hujan itu dia nempelin racun yang disebar. Itu ada grafin oxide. Dan itu sifatnya defox. Jadi COVID itu berkebalikan dari kata asalnya defox. Defox itu apa? Kayak spirit rock. Jadi kita perasaannya kayak ketarik gitu. Model kayak mau lepasin dari nyawa gitu, apa dari tubuh. Dia ada spirit. Jadi bukan sekedar ini aja. Yang itunya itu yang lebih kuat. Makanya orang kayak ngomong sudah memikir kayak pengen ngelamun terus ditambah lagi dengan handphone itu nyambung Pak, dia punya frekuensi itu nyambung frekuensinya, makanya dia kasih media dia sambungkan sini, termasuk yang kemarin-kemarin di enjus ke itu dia masukkan sesuatu untuk nanti bisa dikendalikan pada gelombang remote control, nggak disenengin, delete
Jadi prinsipnya seperti apanya? Ada di game, geser, matiin AC pakai remote. Enggak pakai kabel kan? Kenapa bisa? Frekuensi, Pak. Kemudian seperti itu harusnya jangan pakai tenaga. Ya. Satu atau tiga ya. Kuat ya, imunnya. Satu ya, bisa dua. Tiga. Nah, mulai melemah. Satu kuat ya. Satu kuat. Dua. Mulai turun kan? Nah, jadi makin sering makin kuat. Tiga. Tiga lemah. Belum. Harus sampai kuat sampai lima. Bisa diukur. Mana yang pokoknya? Nah, ya, pokoknya. Satu, dua, tiga. Kuat kan? Ini bukan surah, bukan sihir. Badannya sendiri yang terima kekuatan itu. Apalagi kalau sudah matahari. Bisa sampai 20 handphone. Ini ya, satu lagi terakhir ya. Kuat gak? Oke, tepuk tangan buat berdua. Kita berani kuat, cuma kita nggak dikasih pemahaman oleh mereka. Ya, kita termasuk kita pakai sampo, pakai apa sabun. Akhirnya apa? Habis pakai sabun, ininya kayak sisikan kan? Apa yang terjadi? Beli hand body kan? Bolak kali gigi gua aja. Jadi kebiasaan. Kan nanti nggak enak kalau nggak pakai sabun. Duit keluar terus. Pakai sampo, yang ada apa? Gampang apa? Ubanan. Habis itu apa? Cair. Duit mending. Dan terusnya, ini apa? Ini yang bilang apa? Lingkaran. 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 Bundaran HI. Lingkaran setan. Ya. Silakan. Ya. Ya, lakukan itu berjemur seperti itu tadi yang contoh. Cukup itu, nanti akan tahan sampai 20 handphone. Jadi pakai handphone nggak apa-apa, gunakan untuk kebaikan, menyebar kebaikan, dan kita kuat. Ya, itu tuh ini. 10 menit aja. Nanti buktikan bahwa adik-adik nanti kuat, termasuk sama cuaca. Dan jangan kena hujan, karena tetesan air hujan itu dia nempelin racun yang disebar. Itu ada grafin oxide. Dan itu sifatnya defox. Jadi COVID itu berkebalikan dari kata asalnya defox. Defox itu apa? Kayak spirit rock. Jadi kita perasaannya kayak ketarik gitu. Mau dia kayak mau lepasin dari nyawa gitu. Apa dari tubuh. Dia ada spirit. Jadi bukan sekedar ini aja. Yang itunya itu yang lebih kuat. Makanya orang kayak ngomong sudah memikir kayak pengen ngelamun terus. Ditambah lagi dengan handphone. Itu nyambung Pak, dia punya frekuensi. Itu nyambung frekuensinya. Makanya dia kasih media, dia sambungkan sini. Termasuk yang kemarin-kemarin di Enjus ke itu. Dia masukkan sesuatu untuk nanti bisa dikembalikan pada gelombang. Remote control, nggak disenengin. Delete. Jadi prinsipnya seperti apanya? Ada di game, geser, matiin AC pakai remote. Nggak pakai kabel kan? Kenapa bisa? Frekuensi Pak. Rata-rata seperti itu. Ya. Bila Allah ku maha kuasa, begitu gini bukan. Takut sama yang penguasa. Ya. Jadi kita jangan salah, kita memilih iman. Jadi banyak orang yang kelihatannya sudah soleh, pada saat berhadapan dengan krisis mulai muncul dia punya. Iya. Warna. Ternyata kaleng iman. Ya. Ternyata kaleng, takut gak ya? Hanya memperjuangkan gaji yang cuma 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Hanya untuk mengorbankan imannya kepada Allah. Kecil. Ya? Ya. Karena lebih takut sama... Bukan, tekanan. Itu masalah iman. Ya. Bukan takut. Ya. Imannya dilepasin. Ya. Dia jual imannya demi. Daripada. Dan ya. Akhirnya menuju kepada kajur. Dan banyak yang sudah seperti itu.
ya. Tapi ini adalah pilihan hidup sekali lagi. Makanya ada adu domba. Akhirnya yang ini dengan yang ini itu juga mainan. Padahal tujuannya adalah politik. Buktinya sejak rame-rame itu, digitalisasi makin gencar. Baru mulai terus ada Zoom. Terus yang ngomong ini Tuhan apa siapa? Dia udah tahu apa yang kita ke depan? Enggak. Ya. Mereka adalah panitianya sendiri. Mereka adalah panitianya sendiri. Ya, mereka sendiri yang tahu dikasih rencananya. Dan kenapa harus namanya sama dengan yang sudah ada di mana-mana? Kenapa nggak namanya sini Den Bagus misalnya? Kenapa dia pakai angka 19? Bukan karena tahu loh ya. 19 satunya I. Ya. Satu itu A. 9 itu I. Artificial Intelligence. Urutan abjad, satu itu A, 9 itu I. Dia selalu AI. AI. Jadi itu bukan penyakit. AI. COVID itu C-nya, sertifikat. O-nya, off. V-nya, vaksin. ID-nya, identification. D-nya, digital. Jadi barang siapa yang sudah dapat jab, akan menerima sertifikat berupa aplikasi yang menjadi identitas di digital dan akan diawasi oleh 19 artificial intelligence. A tadi apa? Almasi Al-Tajal. I-nya intelijen. Jadi dibikin sibuk tapi tidak mengenal Tuhan. Apa yang ada terakhir ini? Ya, jangan tanya saya, tanya sama yang suruh. Dan saya tidak menyuruh. Kalau tanya sama saya nggak bisa ngomong. Karena yang punya rencana adalah mereka yang nyuruh. Tapi tadi ada solusi dari Jenderal yang bisa saya rangkum terakhir. Solusinya adalah imannya harus diaplikasikan. Bukan cuma di mulut. Ya begini, selama masih ada waktu, pergunakan baik-baik untuk minta ampun. Ya. Ya, tapi minta ampun bukan manusia yang tahu. Ya. Oh, gue udah minta ampun enggak? Tuhan tahu hati itu. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Ya, itu aja kalau saya. Ya. Cuma pilihannya itu. Karena saya tidak bisa menjamin ketika barang sesuatu masuk ke dalam tubuh itu sudah menyebar menguasai kemana-mana. Kita bikin kopi aja, kita nggak bisa bikin dia jadi bening. Walaupun kita udah saring, itulah. Tetap aja dia punya partikel tetap ada ya, jadi kita nggak bisa ini, saya nggak bisa bicara untuk ke situ. Tapi kenapa mereka melakukan itu, ada hal yang kita nggak sadari. Dia mengarah ke apa, dia rusak DNA DNA-nya Allah. Makanya ada istilah mRNA ya. Dan itu sudah dilakukan ritual fisiknya, ritualnya di London oleh Ratu Elizabeth. Pemutusan penggabungan dia dari dua double helix, dia rubah jadi triple helix, dan dia nanti terhubung dengan pohon, disebut pohon kehidupan, yaitu tower. Jadi nanti terkendali, Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan buat Jenderal sekali lagi. Harus imajinasikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang masih sedekat-dekatnya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat. Dan imannya harus diaplikasikan. Jangan cuma di mulut, jangan cuma takut sama suntikan, takut sama virus, takut sama tekanan, takut sama uang, takut sama digit number. Ya, jadi kalau di kampus lain ini jadi saksi semua di sini. Pernah master ajarkan tentang konspirasi di sini? Pernah master ajarkan tentang propaganda di sini? Kita satu-satunya kampus Jenderal yang memang mengajarkan itu semua ke mahasiswa Jenderal. Propaganda, konspirasi, jadi mereka harus tahu dan sekarang jadi makin tahu dengan hadirnya Jenderal Dharma. Nah, kalau propaganda, ya, mereka tidak akan sebut propaganda. Ya. Mereka ngomongnya sosialisasi. Ya. Seolah-olah peduli, mempersiapkan mental untuk menghadapi itu. Tetapi udang di balik batunya sedang menanamkan rasa kekhawatiran di alam bawah sadar. Ya. Ya, gitu. Sehingga jangan-jangan ini, kayaknya ini. Sama seperti kalau orang mau bikin ada iklan untuk tahun depan, mobil Avanza rasanya kayak pesawat bisa terbang. Kita nunggu karena apa? Apa tuh? Sosialisasi yang nyaman, enak. Tapi kan ini sosialisasi yang menakutkan. Kalau bisa jangan datang. Kalau ini cepat-cepat datang, kan beda ya. Nah, dia bermain di situ. Pelakunya sama.
Mudah sekali kok baca. Mereka nggak akan pernah bisa menipu itu. Apalagi setelah mengerti. Ya. Jadi apa? Bagaimana? Kenali akarnya dulu. Sama seperti kenali Tuhan. Yang benar. Jangan hanya sekedar katanya. Hanya mendengar dari si A, si B. Tapi begitu dia ini, dia juga penakut. Lihat cirinya, kalau dia bohong, dia penakut. Karena orang penakut karena dia bohong. Seperti Adam dan Hawa. Kenapa? Rasa takut datang ketika kita berbuat dosa. Betul? Betul. Kenapa orang bohong? Karena takut dapat sang? Si. Kekuncinya semua itu ditakut. Dan takut bermainan dengan rasa. Padahal belum ditakut-takutin, Pak. Sudah di apa dikuring dulu oleh perasaan sendiri. Akhirnya kita mengambil langkah salah. Ah, mendingan bohong lah daripada gue dimarahin bini gue. Ah, mendingan gue bohong lah daripada ketawa sama papa gue. Gue habis nginep di rumah siapa tadi malam. Semua kayak gitu. Apakah itu dari soalnya? Enggak. Karena bentukan sistem. Kita terbentuk. Kalau nggak tahu itu semua, sahabat-sahabat, kalau di MBC tidak mengajarkan hal ini, jenderal tidak mengajarkan, maka Anda akan seperti layak botol aqua ini diguncang, botol air ini harus diguncang, apa yang terjadi diguncang parah, takut, dan akhirnya tumpah, gitu kan. Dan kalian nggak tahu, ya. Lihatnya cuma bening. Ya. Partikelnya nggak tahu kan, ya. Karena mata kita hanya sebatas mana memandang. Ya. Ada nanoplastik di sini. Ya. Apalagi ada plastik. Ada nanoplastik, ya. Di sini kita nggak tahu isinya apa. Sama seperti yang jadi kita suka lihat apa, kita hanya melihat covernya. Makanya sekarang manusia banyak yang lebih suka covernya keren, dalamnya busuk. Ini juga covernya keren, dalamnya bening, bukan berarti sehat. Kita untuk orang-orang apa, karena kaporit dan sebagainya. Apakah apa isinya dalam sini? Gak ada tahu. Mau minum kok bawa ke lab dulu. Nah, lab dikuasai oleh mereka. Jadi seolah-olah apa yang hasil dari lab itu akan mempengaruhi sugesti kita. Jadi permainan mereka itu hanya permainan perasaan. Main sugesti, drop pak. Pak, aku belum nyala. Tiba-tiba drop pak. Anak bapak kalau ini lagi dilarikan ke rumah sakit. Ini bercanda nih. Oh, pasti langsung berubahnya. Dan di situ mulai keluar ini. Atau misalnya apa dipanggil KPK. Ada surat buruk mati apa ini? Mikir dulu sampai nggak bisa makan. Nah, itulah kehidupan. Ya. Ya. Ini kita langsung bisa berubah. Persepsi, cara berpikir kita langsung berubah biokimia di dalam tubuh. Bisa beracun, bisa bermanfaat buat tubuh. Kita positif, tubuh sehat. Ya. Oke, saya mau pakai simulasi jadi. Iya, simulasi. Jadi dikocok-kocok parah gitu ya, apa yang terjadi itu tumpah ya, dengan berbagai vaksin ya, tumpah, maaf saya tumpahin sedikit, tumpah. Tapi kalau kita tahu ilmu ini, mau dikocok sehebat apapun, sahabat-sahabat, ya disiapin tadi ada bus itu juga, ya dikocok sehebat apapun sama dunia ini, tapi kalau kita dididik dengan benar, kita tahu ilmunya, kita tahu semua tipu daya mereka, apa yang terjadi? Ya, jadi orang menyangkanya ini bohong gitu, orang yang kayak bohong gitu, ini udah diperiksa asli, ya. Ya, apa yang terjadi? Masuk. Ya. Ini bisa kita masukin ke dalam. Ya. Ini bisa kita masukin ke dalam. Ya. Jadi ilmu ini membuka fundamental kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, hamba Tuhan yang lebih baik. Demikian Studium General hari ini, solusi untuk menghadapi tipu daya global beserta seluruh agenda jahatnya. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk tepuk tangan juga untuk ya pasar.